Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kabar duka nampaknya akan kembali menghiasi ranah selebritas tanah air. Setelah Vanessa yang sudah sekian bulan lamanya, kini seorang anak Indigo meramal artis populer yang akan juga mengalami nasib yang sama dengan Vanessa. Ramalan tetap ramalan, mudah-mudahan saja ramalan ini tidak terjadi. Ya, gimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Stilo. Duka Vanessa Angel belum usai. Anak Indigo ini ramal artis populer yang akan mengalami kecelakaan maut. Siapa? Anak Indigo yang ramalannya biasanya memang tepat dan banyak terjadi, kali ini meramal artis yang akan mengalami nasib sama seperti Vanessa, yaitu kecelakaan maut. Ramalan dari para ahli spiritual seakan terus mencuri perhatian publik, termasuk soal ramalan yang akan terjadi pada selebriti tanah air. Tak sedikit para peramal mulai melawan soal nasib para selebriti, mulai nasib baik hingga ramalan yang cukup menghebohkan. Seperti anak Indigo ini yang juga sering meramal para artis. Ramalannya sering menghebohkan karena memang banyak dari ramalannya yang terjadi. Seperti dulu Mbak Yu yang kini sudah tiada, nampaknya Tigor Otadan kali ini yang menggantikan peranannya. Tigor Otadan kerap kali mengunggah beberapa prediksinya di media sosial. Kali ini Tigor baru saja membagikan firasat buruknya yang terjadi pada pesohor tanah air. Ia menyampaikan jika akan ada artis yang mengalami kecelakaan maut di tahun 2022. Nyawa tak lagi bisa diselamatkan imbas kecelakaan itu. Tigor sempat membuka seperti apa sosok artis tersebut. Melansir dari laman nakita.id, Tigor membagikan kabar buruk itu di akun Instagram pribadinya pada Minggu 2 Januari lalu. Bahkan Tigor menyebut jika kabar buruk perihal kecelakaan maut itu mungkin saja akan membuat publik shock. Seorang model yang akan mengalami kecelakaan maut itu bahkan dijelaskan ciri-cirinya seperti apa. Rupanya ia adalah model dengan darah blasteran. Tak cuma itu saja, sang model disebut juga punya paras cantik, anggun, dan berkarakter. Meski tidak memberikan inisial nama sedikit pun, Tigor tidak segan membagikan kabar buruk tersebut. Berikut ini kata Tigor. Model dari salah satu ajang pencarian bakat ternama berpulang. Dia blasteran, cantik, anggun, berkarakter khas pada senyumnya. Kecelakaan maut, tulis Tigor Otadan pada postingannya. Melihat ada hal kurang baik yang tampak di depan matanya, Tigor pun berharap agar apa yang menjadi firasat buruknya salah. Semoga hanya pandangan dan hal yang buruk tidak terjadi, pungkasnya. Musibah kecelakaan yang sempat menghebohkan di tahun sebelumnya, di tahun 2021, memang menimpa artis tanah air.
yaitu Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa. Sampai saat ini kabar meninggalnya Vanessa dan suami bahkan berbuntut panjang. Diketahui Vanessa dan Bibi Ardiansa meninggal dunia dalam kecelakaan mobil saat menuju ke Surabaya. Naas, nasib yang merenggut nyawa pasangan suami istri ini terjadi di jalan tol Jombang.